aja. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau review makanan, yaitu ampok goreng. Jadi buat kalian yang penasaran rasanya ampok, rasa ampok goreng itu kayak gimana sih, dan aku mau campurin juga sama sosis goreng. Ini dia nasinya. Oke guys, jadi ini dia ampok gorengnya. Aku beli dengan harga 8.000. Dan dia itu kayak digoreng, terus sayurnya tuh ada daun bawang, capar, kecambah ya. Daun bawang, kecambah, sama ada dikasih gereh juga. Gerehnya dapat 2, guys. Langsung aja kita makan. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Menurutku rasanya itu gurih, sedap, dan dia nggak terlalu asin juga. Jadi buat kalian yang nggak suka asin, wajib sih beli di sini. Keren. Oh iya. Kenapa ampok gorengnya itu enggak dibikin terlalu asin? Karena kan nanti lauknya ini udah asin, kerasnya ini, jadi biar kayak pas gitu loh. Sumpah ini mantap banget, dan daun bawangnya tuh yang bikin mantap. Mari kita coba. Kok kita kol. Murah banget ya guys, cuma 8.000. Nah, sebanyak ini, woi. Dan buat kalian yang lagi diet, nggak makan nasi, ini wajib untuk menjadi pengganti nasi. Ya, dikasih telur juga. Telurnya gede banget. Ini kecambahnya keluar. Nyantol. Enak banget ini guys, sumpah gak bohong.
langsung bisa habisin. Jangan takut gendut kalau makan apek banyak, karena dia itu nggak bikin gendut. Guys, saking excitednya makan apek goreng sampai lupa kalau ada kerupuknya dong. Lupa aku kalau ada kerupuknya. Apoknya udah habis, kerupuknya belum. Jadi tadi tuh beli udah pas kerupuknya gini. Murah enggak? Mau kayak ASMR. Ampak aku tinggal sedikit sih. Kita masukkan ke dalam kerupuk. Cang. Mau minum dulu pakai air deh. Mau minum dulu pakai air putih. File. Dengan minum yang file.